Karena seperti biasa ciri-cirinya itu ada karung-karungnya dong, ada plastik-plastiknya dong. Nah, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edi Cahyono Channel. Hari ini saya mau melihat sarang burung cendet, teman-teman. Sepertinya tadi di sebelah sana ada. Oke, langsung aja kita cek. Seperti biasa di persawahan kita, sambil mancing. Cuacanya hari ini panas banget karena sudah berapa hari nggak ada hujan, jadi panas ya. Tadi kelihatannya di pohon situ, teman-teman. Ada ya. Tadi kelihatannya ada. Tadi kelihatannya ada ininya, ada kelihatan ekornya, tapi sekarang kok nggak ada, apa terbang? Daripada lama-lama, teman-teman, langsung aja kita lihat. Banyak getahnya, kepegang getah. Telurnya ada empat, teman-teman. Telurnya ada empat, teman-teman. Coba kita lihat yuk. Ya kan, ada empat kan? Tuh, mantap. Ya, tuh teman-teman, lihat yuk. Nggak kelihatan. Oke, teman-teman, itu
sarang burung cendet, teman-teman. Karena seperti biasa ciri-cirinya itu ada karung-karungnya, teman-teman. Ada plastik-plastiknya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Contoh sarang burung cendet ya, teman-teman. Nah, ini. Ini adalah plastik-plastik, teman-teman. Plastik-plastik ya semacam rumput ini, rumput Jepang ya. Tali rapia atau ini karung-karung ya, teman-teman. Nah, itu kita bisa pastikan bahwa ini adalah sarang burung cendet, teman-teman. Kita lihat sekali lagi ya telurnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti sekitar 2-2 minggu lagi, teman-teman, saya cek lagi sarang burungnya, siapa tahu sudah menetas, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.